Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu, anggota Dewan dari P3 dan seorang kepala desa di Banyuwangi viral di media sosial setelah nekat melakukan hajatan pernikahan anak mereka pada masa pemberlakuan level PPKM level 3 dan 4. Penyelenggara acara pun kini diperiksa oleh pihak kepolisian. Kepolisian Polresta Banyuwangi tengah mengusut penyelenggaraan hajatan pernikahan dari anak anggota Dewan Fraksi P3. Tidak hanya itu, kepolisian juga tengah mengusut penyelenggaraan hajatan anak Kepala Desa Temuguru yang menyelenggarakan pernikahan di Balai Desa setempat. Kedua hajatan tersebut viral di media sosial lantaran mengadakan acara pernikahan cukup meriah di tengah pemberlakuan PPKM darurat level 3 dan 4. Setelah diperiksa dengan menghadirkan beberapa saksi, kemudian kasus segera diproses dan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk segera disidangkan. Karena sudah ada laporan polisi, sehingga kita langsung cepat, bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan. Di mana hari ini, insya Allah akan dilaksanakan sidang dipiring terhadap yang bersangkutan. Termasuk yang kaget juga? Ya, sekaligus semuanya ada hari ini. Ada berapa? Dipiring kan ya? Ya, kita masukkan dipiring. Dipiring itu pelanggarannya apa? Impres atau apa? Ya, peraturan daerah. Peraturan daerah.